Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan COVID ini, terutama evaluasi mengenai PSBB. Secara lebih detail, kekurangannya apa, plus minusnya apa, sehingga bisa kita perbaiki. Kemudian, yang pertama, saya ingin agar ditekankan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota mengenai pentingnya. Satu, pengujian sampel secara masif. Kemudian diikuti dengan pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat. Tiga hal ini yang harusnya sering terus-menerus ditekankan kepada seluruh daerah.